ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin islam sesungguhnya di antara perkara yang kita butuhkan untuk keselamatan kita di dunia dan akhirat adalah syafaat syafaat yang hakikatnya adalah rekomendasi Rekomendasi dari seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ampunannya yang terbesar yaitu surganya sebagai pahala yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-Nya Ahlussunnah wal Jamaah mempunyai keyakinan bahwa syafaat hanyalah milik Allah saja Para nabi tidak bisa memberikan syafaat tanpa izin dari Allah Para wali tidak bisa memberikan syafaat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah, milik Allah lah syafaat itu seluruhnya. Maka syafaat hanyalah milik Allah. Tidak akan Allah berikan kepada seseorang kecuali setelah memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah izin dari Allah. Dan yang kedua ridho Allah kepada yang memberikan syafaat dan yang diberikan syafaat. Allah berfirman wa kam min malakin fis samawat <tuh> la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dhana Allah liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat yang ada di langit kata Allah. Tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun juga kecuali setelah Allah berikan izin dan ridhonya. Maka saudara-saudaraku sekalian, meminta syafaat hanyalah hak Allah dan untuk Allah saja. Tidak diperkenankan meminta syafaat kepada selain Allah. Karena syafaat hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengharapkan syafaat para nabi dengan perkara yang disyariatkan oleh Allah maka yang seperti itu pun diperbolehkan dalam syariat Islam Saudara-saudaraku sekalian ikhwatal iman Rasulullah diberikan oleh Allah hak memberikan syafaat Bahkan diberikan oleh Allah syafaatul uzma Syafaat yang paling besar nanti pada hari kiamat Rasulullah s.a.w. bersabda Ukhtirtu baina an yudkhal nisfu ummatil jannah wa ah. Aku diberikan oleh Allah pilihan antara setengah atau separuh umat Islam masuk surga aku aku atau aku diberikan syafaat fakhtar tu syafaah maka aku lebih memilih syafaat kata Rasulullah mata la billahi dan syafaatku itu Hanyalah bagi orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah sedikitpun juga. Ayat ini tegas bahwa syafaat itu hanya oh, hanya orang hanya untuk orang-orang yang mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Adapun apabila ia tidak mentauhidkan Allah, ia mempersekutukan Allah, mensyirikan Allah dengan sesuatu yang lain, maka ia tidak akan mendapatkan syafaat sama sekali umat al-Islam. Syafaat hanyalah milik Allah. Kita berusaha untuk mendapatkan syafaat Rasulullah dengan cara menjalankan syariat Allah Jalla wa Ala, dengan cara mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan cara itulah kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat di akhal Islam diberikan juga oleh Allah kepada kaum mukminin yang akan yang selamat ketika melewati jembatan sirat yang terbentang di atas api neraka sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari ketika kaum mukminin telah melewati jembatan sirat yang terbentang di atas api neraka maka mereka kembali kepada Allah mereka berkata ya rab ikhwanuna alladzina kanu yusalluna ma'ana wa yusumuna ma'ana ya rab teman-teman kami, saudara-saudara kami yang dahulu sholat bersama kami, yang dahulu berpuasa bersama kami, mereka sekarang dalam api neraka. Dan mereka terus minta kepada Allah, terus mereka minta kepada Allah agar teman-temannya, saudara-saudaranya tersebut dikeluarkan dari api neraka. Lalu Allah berfirman, idhabu ilan nar, silahkan kalian pergi ke neraka dan keluarkan orang-orang yang kalian kenal yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah yang mentauhidkan Allah keluarkan mereka dari api neraka maka mereka pun mengeluarkan teman-temannya saudara-saudaranya dari api neraka dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala maka saudara-saudaraku sekalian siapapun kita siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan syafaat Rasulullah dengan izin dari Allah maka penuhilah syaratnya yaitu kita tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga menjauhkan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan yang itu merupakan dosa yang terbesar yang tak akan pernah Allah ampuni Allah berfirman innallaha la yaghfiru ayyusyraka wa yaghfiru ma duna sesungguhnya Allah tidak akan tidak akan mengampuni dosa syirik, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Adapun syirik, Allah tak akan pernah mengampuni pelakunya apabila ia wafat di atasnya, dan selama-lamanya ia tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Allah mengatakan, Innahu man billah, faqad harrama faqad haromah, Allah alaihi al jannah." Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah Maka Allah akan haramkan ia untuk masuk ke dalam surga Allah berfirman juga Innal ladhina kadzabu bi ayatina Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami Wastakbaru anha Dan sombong terhadap ayat-ayat kami maka mereka akan ditutup darinya pintu-pintu langit. jannah. Dan mereka tidak akan masuk surga. Hatta yalijal fi Sampai unta masuk ke dalam jarum. Ke dalam lubang jarum. Saudara-saudaraku sekalian. Kita mengharapkan syafaat orang yang saleh, Tapi kemudian kita mengharapkan syafaat itu kepada orang yang saleh, di mana kita minta syafaat kepada orang yang soleh yang kita anggap itu wali ini justru adalah kesyirikan saudaraku sekalian ketika ada orang yang datang ke kuburan para wali lalu kemudian dia mengharapkan syafaat wali tersebut di mana ia minta syafaat kepada wali tersebut sungguh ini adalah kesyirikan saudara-saudaraku sekalian orang-orang musyrikin Quraisy menyembah empat patung yang terkenal itu Latta Uzza Manatan Hubal. Siapa Latta? Latta itu seorang saleh. Dari kata Latta yaluttu artinya memberikan makan dan minum untuk para jemaah haji. Saat ia masih hidup ia orang yang saleh. Di antara amalan besarnya adalah ia memberikan makan dan minum untuk para jemaah haji. Ketika Latta telah meninggal dunia lalu dibangunlah monumen di atas kuburannya orang-orang musyrikin Quraisy menjadikan monumen itu sebagai tandingan selain Allah. Dan subhanallah ketika orang-orang musyrikin Quraisy ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Siapa yang memberikan rezeki, mereka menjawab Allah. Siapa yang menurunkan hujan dari langit, mereka menjawab Allah. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 25, "Wala insa'al tahum man khalaqas samawati wal ard? La Allah." Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah, bukan Lata bukan Uzza. Mereka tidak punya keyakinan bahwa Lata dan Uzza yang telah menciptakan langit dan bumi, tidak pula mereka meyakini bahwa Lata dan Uzza yang memberikan rejeki, memberikan hujan dan yang lainnya. Tapi mereka yakin Allah. Lantas ketika mereka ditanya kenapa kalian menyembah Lata dan Uzza, apa jawab mereka? Allah menyebutkan dalam Surat Az-Zumar, ayat 3, dan orang-orang yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah itu berkata, "Kami tidak menyembah mereka, kami tidak beribadah kepada mereka, kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya." Rupanya inilah kesyirikan kaum musyrikin Quraisy. Mereka meminta syafaat kepada mayat yang sudah meninggal dunia, yang mereka anggap itu sebagai orang yang saleh. Maka Allah mengingkari perbuatan mereka tersebut. Maka apabila ada orang yang datang ke kuburan wali, lalu dia berharap syafaat wali tersebut dan meminta syafaat kepada wali tersebut, sungguh ia telah berbuat syirik, saudaraku sekalian. Sebagian orang ada yang datang ke kuburan dan berkata, "Saya orang banyak berbuat dosa, sementara wali yang ada di kuburan ini orang soleh. Yang tinggi kedudukannya di sisi Allah, saya berharap supaya wali ini menyampaikan doa saya kepada Allah. Hakikatnya, ini orang minta syafaat kepada wali, saudaraku sekalian. Mintalah kepada Allah, subhanahu wa ta'ala. Adapun wasilah yang dimaksud di dalam ayat." Al-Ma'idah Ya ayuhalladzina amanu attaqullah Wa batagu ilaihi Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Dan carilah wasilah kepada Allah Seluruh ulama tafsir sepakat Semuanya tidak ada perbedaan bahwa yang dimaksud dengan wasilah di sini itu amalan saleh berupa salat, zakat, puasa, zikir, dan yang lainnya kita jadikan wasilah menuju Allah, menuju surganya, menuju keriduannya. Bukan sama sekali yang dimaksud dengan ayat tersebut wasilah adalah orang-orang yang sudah meninggal dunia, karena orang yang sudah meninggal dunia tidak lagi bisa memberikan apapun juga, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Allah berfirman dalam surat Al-Araf, amliku nafsi naf illa masya Allah. Katakan. Aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat saat hidupnya kecuali dengan izin Allah. Bagaimana apabila telah meninggal dunia umat al-Islam. Maka inilah dainul Islam. Agama kita menyeru kepada tauhidullah jalla wa ala. Meminta syafaat hanyalah kepada Allah. kita senantiasa berusaha mendapatkan syafaat dengan cara menjalankan syariat-syariat Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ulu qawli hadha wa astaghfirullah li walakum. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulullah. Nabi Muhammadin wa anihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ummatal islam Di sana ada amal-amal yang Rasul sebutkan Bahwa siapa yang mengamalkannya Biiznillah kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Setelah terpenuhi syaratnya tentunya itu syaratnya kita mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Di antaranya yang pertama meninggal di kota Madinah. Rasulullah saw mengatakan, minkum an Siapa di antara kalian yang mampu untuk bisa meninggal di kota Madinah? Lakukanlah, karena sesungguhnya siapa yang meninggal di sana, Aku akan mendapatkan memberikan syafaat kepadanya. Amalan yang kedua di antaranya menjawab adan. Kita mengucapkan Allahumma rabbah hadihi da'wati tamah Wa salatil qa'imah Ati muhammadanil wasilata wal fadilah Wa ba'athu maqaman mahmudanil alladhi wa'attah Kata Rasulullah siapa yang mengucapkan ini Ketika ia mendengar adhan Hallat lahu syafa'ati yawmal qiyamah Maka halal untuknya syafa'atku pada hari kiamat Di antaranya juga ya akhal islam itu dengan cara mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah Rasul dan menghidupkan sunnah sunnah Rasulullah, berusaha untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah, watarkul ibtidah dan meninggalkan perbuatan bid'ah dalam agama. Karena sesungguhnya ya akal Islam, inilah tujuan daripada dikirimnya Rasulullah kepada kita, Tujuan Allah mengutus Rasulullah kepada kita untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam hidup kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Wa dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. اللهم صل على محمد وعلى آل <سؤال> محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم وتقبل أعمالنا أعمالنا يا رب العالمين اللهم وفق علماء المسلمين ولاة أمور المسلمين وفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اللهم اهدنا يا رب العالمين. اللهم أهد شباب المسلمين يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. واذل الشرك والمشركين. اللهم انا نسالك العفو والعافيه. اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان. وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر